Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semester 2 ini perdana juara. Kembali kita buka Jumat luar biasa. Yeay. Ya, di semester 2 ini kita awali penampilan dari Rania. Kita berbagi sama kita judul Apel Terbuka. Kepada Kakak Rania, Ustazah persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat apel terbuka. Bahan-bahannya adalah Rania, mungkin bisa bergeser. Pintunya boleh ditutup dulu nggak sayang, biar nggak silau. Di belakang Rania ada pintu terbuka ya? Enggak. Oh, jendela, kirain pintu. Agak silau. Nah. Oke, ini ya. Oke. Adalah es krim. Es krimnya dipotong sebanyak 3 buah ya teman-teman. Kemudian siapkan stick es krim keempat seperti ini, dipotong segitiga kayak gini ya. Oke, pertama-tama gabungkan 3 buah stick es krim yang panjangnya 10 cm seperti ini. Kayak gini. Kemudian ambil stick es krim yang 3 cm. Terus kita lem ya teman-teman. Rania, coba tanya teman-temannya dulu. Teman-teman sudah motong belum? Khawatirnya belum. Nanti ketinggalan. Apa, Zah? Teman-temannya tanya dulu. Udah motong sticknya belum? Kalau belum, dikasih waktu buat motong dulu. Kayak gini bukan Rania. Gimana? Kayak gini bukan Rania. Iya. Oke. Okay. Yang lain coba ditanyain, udah pada motong belum? Udah dipotong belum sticknya? Teman-teman sudah dipotong belum sticknya? Belum. Yang belum nanti dipotong dulu. Rania tunggu dulu ya. Oke. Okay. Dipotong dulu ayo. Yang 3 itu 10 cm ya Rania ya? Iya. Yang 3 dibuat 10 cm, terus yang 1 batang, berarti 2-nya dibagi 3 ya, dibagi 3. Yang 2 bagian 3 cm, 1 bagian 4 cm. Terus ada yang dibikin runcing ujungnya. Rania motongnya pakai apa itu? Pakai gunting. Oh, pakai gunting bisa, Kak. Silakan, Kak, pakai gunting. Hati-hati patah ya. Patah bukan pada tempatnya maksudnya. Kalau sudah bilang ya, teman-teman. Ukurannya tadi saja kirim ke WA. Digunting dulu ujungnya. Kayak gini. Mbak, bisa kok. Kemudian kita ukur 10 cm seperti ini. Ya, silakan digunting dulu bagi yang belum.
ditandain ya pakai penggaris ya. Iya. Untuk ukurannya ya. Teman bakon. Gimana teman-teman? Sudah selesai mengguntingnya, mengukurnya? Aku masih gunting. Oh, belum. Belum. Oke. Kemudian, untuk yang 3 sentinya seperti ini caranya. Dari 0 sampai 3. Yang sudah bilang ya, sudah selesai guntingnya ya. Nah, WA-nya bisa. Selesai Ustazah. Enggak tahu enggak. Coba lihat. Ini dia kamu. Ini kamu aja. Kalau mau Nana, udah bisa dilanjut? Belum. Mental selantai. Tadi belum pada baca WA ya? Yang Ustazah ini. Belum. Ustazah infoin dari ini ya. Kirannya pagi. Dan dia ngasih tahu langsung saja forward. Ustazah. Ustazah sudah baca WA. Ustazah. Iya, kenapa? Aku nggak bawa alat-alatnya. Nggak bawa. Rizky lagi di rumah kan? Ada nggak di rumah? Liatin aja, liatin. Oh, Rizky belum nyiapin. Iya, aku belum beli. Lupa mau beli ya, buat ya. Oke, sambil jalan ya, kita lanjut ya. Bagaimana? Ya, Rania sudah siap lanjut. Kemudian ambil stick es krim yang 3 cm ini, kita kasih lem. Diberi lem. Bagian apanya, Neng? Ini stick es krimnya. Permukaannya atau sisinya? Permukaannya ya? Permukaannya. Wah, udah mulai dripping. Ditempel ke... Terus buang dulu. Oh, biar ini bisa masuk. Satuin kayak gitu, Kak. Ya. Kalau ada lem tembak, minta bantuan orang tua ya untuk menggunakan. Ya. Kalau nggak ada lem fox ya. Nanti Rani pakai lem apa jadinya? Ya, ini lem tembak. Oh, pakai lem tembak. Karena menggunakan listrik, hati-hati ya teman-teman. Kayak gini hasilnya. Kayaknya udah ada. Sudah belum masangnya udah apa? Sudah
saja mau coba pakai double tip. Soalnya temboknya harus dipanasin dulu, nanti lama kalau Ustazah. Mama pakai lem tembak. Itu kan. Ya, kalau ada kadang-kadang enggak apa-apa. Lem yang lain. Banyak nih. Kena Yano. Aku udah digabungkan, dirangkai. Udah. Pianonya dialasin ya. Udah. Sudah. Yang dibaliknya berarti nggak usah ya, Rania ya. Apa sih? Yang dibaliknya nggak usah dikasih kayu kecilnya ya, plastik kecilnya ya. Iya. Iya. Nggak usah. Kalau mil stick es krim yang 4 cm ini yang udah dipotong, yang kita kasih lem lagi. Iya. Yang ujungnya sudah dipotong, sudah runcing. Nah, usah aja pakai double tip nih, bisa usah aja pakai double tip. Jadi enggak pakai lem yang lain. Nah, ditempel di belakang. Kayak gini. Oh, dia menjulur keluar. Iya. Ini buat apanya nih, ntar? Kenapa? Jadi kenyataan begitu. Aku udah kelihatan ya, berarti dari belakang ya. Udah. Jangan ambil punya aku. Nah, biarinnya. Kemudian ambil origami. Nah, apa? Bikin apel kayak gini ya teman-teman, kemudian gunting juga. Tidak, aduh. Ini bentuk apel ya kak, kayak love love ya, mirip ya. Tapi ini bawah. Iya kayak. Rania saat membentuk seperti itu ada tekniknya enggak? Ada caranya enggak? Ada caranya enggak bikin kayak gitu? Bikin bentuk apelnya. Biasa sih apelnya. Biasa. Ukuran apelnya disesuaikan sama stick es krimnya. Tuh. Ada apel saja warna pink. This is not an apple. That is not. Kemudian apelnya ditekuk dua. Dilipat dua gitu. Iya, terus digunting. Oh, dilipat teman-teman. Teman-teman ada yang ketinggalan enggak? Kalau ketinggalan bilang ya. Biar aku lagi bikin apelnya loh. Oh iya. Biar Rania dulu. Kecepatan enggak Rania-nya? Sudah sampai bikin apel belum nih? Usah aja udah mau bikin, udah selesai mau digunting. Kalau dia di mana ini? Eh, aku pengen punya apa ya? Atas dan bawah. Ania bisa diulang. Ini bukan apelnya. Ania bisa diulang.
Kayak gini bukan apelnya. Tania, temennya ada yang nanya. Tania. Kayak gini bukan apelnya. Terus gimana? Ini bisa dibilang. Maksudnya Alia gambar dulu ya itu ya? Iya. Oh, iya. Ya. Kayak gini bukan apelnya. Tuh Rania coba jawab sayang. Rania lihat Alia deh. Rania, kayak gini bukan apel. Kayak gitu bukan katanya. Iya kayak gitu. Oh, oke. Okay. Rania kayak gini bukan. Tuh Sadira tuh. Iya. Bawahnya ada yang terpotong ya Sadira. Ini di situ. Di kayak kupu-kupu ya. Habis itu apelnya ditekuk dua. Ditekuk atau dilipat dua ke bawah ya. Yang atas lagi bertemukan. Ke bawah ya Rania ya. Ke bawah. Ke samping. Lihatnya ke bawah ya Rania. Iya. Yang atas pertemukan dengan yang bagian bawah. Terus habis itu diapain kan? Habisnya diginiin atau diginiin? Rania Nata nanya tuh. Diapain apa-apanya? Sticknya. Terus udah dibengkokin terus diapain kan? Habis itu digunting. Gunting kayak apa gini, guntingnya? Ini Nathan. Oh makasih ya, makasih. Oh gunting dua. Nah, kan? Jadi gini. Oh itu mah berat. Oh digunting apelnya. Kita gunting. Gunting tengahnya ya, tengahnya digunting ya. Iya. Kenapa nggak digunting? Jadi kayak gini. Habis itu diapain? Abis itu? Itu sticknya bikin dua, tahu satu aja Rani ya? Satu. Oh satu, itu buat contoh tadi ya? Pas di awal ya? Iya. Kemudian apel bawahnya dilem di sini. Bagian bawahnya dilem di stick yang bawah ya, yang tidak ada bagian runcingnya ya. Sini kan nih dilem di sini. Jadi di bawah. Yang atasnya ditempelnya di bagian yang ada runcingnya. Ya. Jadi apelnya terbelah, terbuka. Oh, itu kenapa namanya apel tuh? Oh. Tapi nempelnya pas di bagian runcing yang coba lihat. Udah ditempel sama Rania belum? Udah. Kayak gini. Tuh panas. Di bagian pas nempelin yang runcingnya atau di belakangnya Rania? Nempelin apelnya tadi. Di depannya. Kan di depannya Zah. Nih. Terus ditempelin kayak gini. Tapi runcingnya masih kelihatan gitu kayak tangkainya gitu. Teman-teman coba lihat dulu. Coba diulang sayang. Biar teman-teman lihat dulu. Teman-teman lihat tuh nempelnya di mana. Kalau ini di panjang di bawah kan ya ini ya. Bagian runcingnya di bawah ya. Nah, teman-teman tuh berarti di belakangnya ya. Kayak begini ya. Terus nempelnya, nah di situnya ya, di balik. Ini ya, kayak gini, kayak okay. Begini. Kariza nanya tuh Kariza. Iya iya kayak gitu. Tekan dulu. Tahu? Ini. Empat dulu. Ini
Nah, kayak gini bukan Rania. Ya. Nah. Alias sudah jadi. Oke, kita tunggu lagi abis ini diapain. Sudah teman-teman? Sudah belum. Wah, Feris apelnya beda warna. Atas sama bawah beda warna. Iya, betul. Udah, Feris benar. Siapa lagi yang udah jadi? Kemudian, origami yang beda warnanya, kita kayak bikin daun gitu. Dibuat bentuk daun ya, di gambar dulu ya, di pola. Atau bisa langsung gunting, berbentuk daun. Bedakan warnanya ya, biar nggak sama dengan apelnya ya. Ceritanya daunnya ya, Kak. Beda warna ya. Dibentuk daun. Kalau sudah, daunnya kalau sudah jadi, kita tempelkan di sini. Jadi kayak gini. Oh, di belakangnya ditempel. Diselipkan ya, ya. Oke, ya. Daun ustazah kegedean. Daunnya oh, sudah. Apa, satu aja. Satu aja. Kayak gini. Kalau sudah. Harusnya lemnya di sini. Udah bener, Fer. Udah kayak gitu. Kalau sudah, kalau hitam, warnain bijinya di sini. Di tengah-tengah gitu. Apa? Di gambar apa biji? Iya. Oh, biji apelnya. Cekes tiga. Kalau sudah? Ini kemana bingung. Razel udah download belum, Zal? Aku belum download videonya. Bisa dari Razel ya, Zal, satu video nanti aku. Aku download yang lain. Oke, kalau sudah jadi. Jadinya seperti ini. Sip, coba saja lihat. Wah, lucu. Ini yang ujungnya ceritanya batangnya ya, ini ya. Yang runcingnya ceritanya iya. Batangnya. Wah, ini bisa buat apa aja, Rania? Bisa buat hiasan, bisa mainan, kayak... atau apa? Bisa buat jadi hiasan. Bisa untuk jadi hiasan ya? Iya. Nah, bisa buat hiasan, bisa untuk mainan juga? Jadi tokoh ini ya, kalau mau bercerita jadi tokohnya nih, si Apel. Soalnya si Apelnya namanya siapa, jadi tokoh cerita. Ya. Jadi nanti jadi dunia Apel atau keluarga Apel ya. Bikin nama-namanya, misalnya Apelnya Rania namanya siapa, Lolo. Apelnya Nata namanya Lulu.
Apelnya Kak Riza namanya Lele. Apelnya Yaya namanya Lili. Keluarga apel. Ya, bikin cerita. Apelnya terbuka. Ini terbukanya selesai, Kak. Masanya belum kasih biji-bijinya, ntar. Siapa yang sudah jadi? Ada yang kesulitan enggak? Enggak. Yang berkendala enggak? Kepikiran. Oh, yang kesulitan. Oh. Boleh nanti Rania coba ulang ininya. Info-infonya. Tata caranya. Bikin bijinya dulu saja, belum bikin biji. Apel terbuka. Apelnya terbuka. Aku udah, Rania. Usahanya terbukanya panjang banget. Terlalu panjang bukanya. Lucu. Siapa lagi sudah jadi? Semangat, Tata, Yaya. Sudah belum? Belum ya? Gak apa-apa. Sadira, oh, Hasan sudah, Ferry sudah, Kariza, Sadira, kalian sudah ya? Katan Farah udah belum? Oh, Kariza jadi kayak ini, jadi kayak ada mata ya? Bijinya jadi kayak mata, hidung. Enggak kayak gitu, emang biji biasa doang. Oh, kelihatannya jadi kayak mata, lucu. Siapa lagi yang sudah? Coba lihat dong. Fauzan? Gimana Fauzan? Yuk, Fauzan, Ustazah bantu kalau belum selesai. Tinggalan ya tadi ya? Hanifah, gimana? Sudah sampai mana? Bisa, Nahdah? Belum kelihatan nih sama Ustazah nih. Deskripsi ekskul ya, kalau sudah ada bahannya ya. Zami, udah jadi belum Zami? Belum kedengeran suaranya nih Zami. Hasan, sticknya warna-warni. Colorful. Tata lagi ngelem apanya? Ya ya. Oh, Alia bijinya satu ya, Al? Satu tapi besar. Bisa aja apelnya pink dong. Apel monyet baru, apelnya pink. Oh ya, di belakangnya sama Rania dikasih mulut sama mata, lucu. Nah iya, bisa jadi tokoh cerita ya. Ah, boleh nih, di bawah hari Selasa nih kita bikin cerita ya. Kita bikin cerita bersama keluarga apel ya. Nanti kasih nama apel kamu ya, namanya siapa ya? Kita bikin cerita. Oke, boleh. Nanti usul juga ceritanya tentang apa nih si apelnya, gimana, kemana. Bawa hari Selasa ya, hasilnya ya. Kasih nama, boleh. Di apa? Di gagangnya dikasih nama. Nama tokohmu, boleh. Silakan tulis. Nama tokohnya misalnya mau Mita, Lela, Dodo, Dudu, boleh, silakan kasih nama tokohnya. Jojo, JJ, Nana, Nini, Nunu, Jenny, silakan dikasih nama. Nanti Selasa kita bikin cerita, bercerita. Taruh di mana aja? Di apa namanya, di sticknya. Terserah di bagian mananya, di belakangnya boleh. Hah? Anda. Ya, dikasih nama tokohnya. Anda boleh nggak, Zah? Nama apel aku Apliza. Boleh, apa aja boleh. Ya, silakan dikasih nama tokohnya. Ini jadi kayak boneka dongeng. Boleh. Silakan. Saja mau bikin senyum kayak Rania juga. Mau aja deh. Nah, kalau mau dikasih apa namanya? Kalau di belakang, misalnya apelnya tokohnya nanti lagi cemberut, orangnya suka cemberut. Orangnya taruhnya di mana? Kenapa sayang? Taruhnya di mana? Di sini. Namanya? Oh, di bawah boleh, di mana aja boleh. Di sini boleh, di belakangnya nih, di belakangnya. Ya. Namanya. Boleh. Lucu juga.
Atau misalnya emotikonnya lagi menangis, nanti tokohnya dia suka menangis. Oh, namanya siapa tuh Nathan? Maji ya? Namanya siapa? Moji. Mochi. Mosi. Mochi. Mochi. Iya, Mochi. Lucu banget. Disimpan ya. Boleh dimainin dulu sih. Nanti pas Lasa dibawa lagi. Nanti kita bikin cerita berantai. Ya. Oke. Gimana? Sudah selesai? Kita foto kalau sudah. Nanti karakternya boleh terserah kakak. Misalnya karakternya dia karakter yang baik, suka senyum, silakan tambahin. Terus yang suka sedih, boleh lagi nangis, silakan tambahin. Terus saja kan senyum-senyum. Manis. Atau di sini, di sini ya. Sudah Tata Yaya? Wah lucu. Oh namanya Yaya. Namanya Ustazah. Yaya. Ya. Ustazah. Apa? Nanti taksi nanti. Yaya sudah jadi. Tata sudah jadi belum? Taksi. Ustazah. Ya Rizky. Nanti taksin. Taksin? Apa ya. Ki? Tahsinnya kan udah tadi pagi. Tahsinnya kan jam 7.30 Rizky sampai jam 8. Ya, kalau nanti bukan tahsin tapi setoran doa atau setoran ayat Al-Qur'annya ya, silakan ke ustaz-ustazahnya ya. Setoran ayat Al-Qur'annya hafalannya atau setoran doa. Tahsinnya pagi ya. Biasa. Terus aja lagi ngomong sama kelas 3. Ada yang nyambung. Udah. Ya udah ya kita foto yuk. Foto dulu. Ustazah mau ganti background. Ustazah. Ya. Itu aku boleh keluar enggak? Kan soalnya aku enggak ada bahan-bahannya. Ya ntar buat kalau udah ada bahannya ya. Oke. Ya aku boleh keluar enggak dari room? Iya sayang, ntar buat kalau udah ada ya. Nanti Selasa dibawa ya. Kalau sekarang belum ada kan? Ya foto yuk. Tandanya itu Ustazah. Mana Yaya, mana sayang hasilnya? Yang lain boleh dibuka kamera ya. Fatan Farah kok gak kelihatan, Ben? Ada Fatan Farah? Halo Fatan Farah. Weh, Kak Riza nambahin karakter ini. Bikin apa nih Kak Riza? Oh, apelnya ini. 3 dimensi ya? Wow, keren. Riza nambahin, masya Allah. Wow, keren. Udah jadi belum Fatan Farah? Mana lihat? Temet tomat deh. Belum dibuka ini mic-nya. Belum selesai. Belum jadi. Udah sampai mana? Ya udah seadanya dulu. Harus sampai. Nanti lanjutin. Baru sampai. Pegang dulu, sayang, pegang dulu. Sampai mana? Pegang dulu. Baru sampai. Hah, kenapa tumben nggak jalan? Ya udah dipegang dulu sayang. Ya. Farahnya mana Farahnya? Yuk kita foto ya. Gak apa-apa seadanya dulu. Yang belum selesai bisa lanjutin ntar. Ya, kita foto dulu. Ya Tata, ya ya. Tata ya ya. Atan Farah. Uki, mana Ki hasilnya Ki? Hasilnya Uki mana? Oke, oke udah buat lu. Satu. Ya Farah, mana? Dua. Tunjukin. Tiga. Sebentar. Bisa aja. Aste dulu. Ya. Sebentar. Ayo, Pak. Sebentar. Ini soalnya bisa jalan, nggak bisa buka WA. Jadi ya, sekali lagi kita foto gaya berbeda. Ting-ting, gaya berbeda. Jilapu saja lagi berantakan terus. Ya, 1, 2, 3. Oke. Apa jami ijo-ijo, apelnya masih muda, apa apel ijo? Apel hijau ya, seger-seger ya. Oke teman-teman, Rania ada pesan?
Tutup Rania. Rania mau ada pesan untuk tutup enggak? Silakan Rania tutup dulu sayang. Terima kasih teman-teman. Sekian dari Rania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebanyaknya sudah memberikan ide untuk kita berbagi cerita. Saya sudah boleh lip gloss. Ya, kita tutup dengan doa ya sayang. Ya, terima kasih Rania dulu. Terima kasih Rania. Terima kasih teman-teman. Ya, boleh dimainkan, dipajang. Tapi nanti Selasa coba dibawa ya. Kita bikin cerita berantai. Oke, ya baca doa dulu. Baca surah Al-Asr ya. Wahid isnain surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana